Sebuah ledakan terdengar di kawasan Tamrin tak jauh dari lokasi teror pagi tadi. Ledakan tersebut terdengar sekitar pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Menurut petugas kepolisian setempat, ledakan tersebut berasal dari sebuah ban truk yang meletus. Saat ini truknya masih ada. Rekan-rekan kalau mau lihat silakan. Sedang diperbaiki oleh supirnya dan diganti ban. Sehingga kesimpulan kita tidak ada ledakan lagi, tapi ada ban truk yang meledak. Bila ada aturan di atas jam 20. Nanti akan kita dalami, itu tugas lalu lintas. Kalau memang dia melanggar aturan itu, akan kita lakukan penindakan. Meski berasal dari ban, ledakan dirasa cukup sensitif karena terjadi di dekat lokasi aksi teror pagi tadi.